Punya uang kuno memang sangat luar biasa para kawanku, terutama khusus uang-uang kuno dari Indonesia, entah itu dari uang koin atau uang kertas. Ada juga uang koin emas dari Indonesia juga tidak kalah mahal dengan harganya. Harganya puluhan juta hingga sampai ratusan juta rupiah. Tentunya bisa membuat kita auto kaya mendadak. Jika kita memiliki salah satu koin tersebut, pastinya sangat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam seduluran selawase untuk para kawanku, para pecinta barang-barang unik, barang-barang antik, seluruh Nusantara. Oke, langsung saja para kawanku, di sini ada uang koin dari Indonesia termasuk salah satu koin emas yang harganya tembus di angka puluhan juta rupiah. Tentunya harga ini sangat luar biasa saya dapatkan hari ini. Dengan secara sistem penjualan online, pastinya uang koin seperti ini, koin emas, pastinya kita bisa jual dengan harga yang lebih maksimal. Tentunya sampai ratusan juta rupiah. Kita langsung simak para kawanku ya, uang apakah itu atau koin seperti apa yang bisa dijual dengan harga puluhan juta hingga sampai ratusan juta rupiah. Bisa diperhatikan para kawanku, di sini ada uang koin emas, uang kuno koin emas dari Indonesia. PCGS Komodo 64. Di sini harganya tembus di angka 43.500.000 rupiah. Tentunya harga ini sangat luar biasa para kawanku. Jika kita punya uang koin atau koin emas seperti ini, kita juga bisa jual dengan harga yang maksimal. Contohnya di harga ratusan juta rupiah. Persisnya kita bisa jual di angka 100 juta rupiah. Jadi kesimpulannya para kawanku, uang-uang koin Indonesia memang sangat luar biasa dengan sistem penjualannya. Uang koin atau koin emas seperti ini memang kita bisa jual maksimal. Tentunya dengan harga maksimal, pastinya jika laku, secara otomatis kita akan kaya mendadak para kawanku. Harga-harga yang saya dapatkan memang tentunya yang sangat luar biasa di hari ini. Tembus di angka rata-rata puluhan juta rupiah. Contohnya uang koin emas ini. Jadi kesimpulannya para kawanku, semua jenis uang kuno atau uang kertas, tentunya khususnya di video ini tentunya uang koin emas, pastinya harga-harganya pasti di atas rata-rata atau di atas standar. Dengan harga yang di atas standar, pastinya sangat luar biasa kita koleksi, atau jika kita punya kita juga langsung jual. Akan tetapi kita juga perhatikan, jangan asal jual sembarangan jika memang semua sistem penjualannya tidak stabil. Kalau sistem penjualan yang stabil, pastinya kita bisa langsung jual saja. Oke, begitulah para kawanku semuanya. Cukup sekian video saya kali ini. Semoga informasi saya ini bermanfaat. Salam sukses, salam seduluran selawase. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.